Selamat datang di tutorial Bumi Pertiwi. Keep watching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumi Pertiwi, ketemu lagi di tutorial Bumi Pertiwi. Nah, sahabat semuanya, gimana nih kabar aksi nyata sahabat semuanya? Apakah sudah tervalidasi? Bagi yang sudah tervalidasi, saya ucapkan selamat ya. Bagi yang belum, yuk semangat, yuk bikin aksi nyata yang lainnya. Nah, bagi yang sudah kemudian mau mencetak sertifikat, hari ini kita akan membahasnya ya. Langsung saja kita masuk ke Merdeka Belajar kita ya. Kemudian langsung klik di pelatihan mandiri, klik topik. Nah, ini dia punya saya baru dua yang tersedia sertifikatnya ya. Yang lainnya masih menunggu dan ini masih ada yang butuh perbaikan aksi nyata dan belum saya perbaiki. Nanti dulu ya. Saya mau coba nih gimana sih cetak sertifikat. Caranya adalah yuk kita coba yuk klik sertifikat tersedia. Kemudian di bagian bawahnya di sini kita lihat sertifikatnya dulu. Nah, ini dia bentuk sertifikat yang akan kita terima nantinya, tetapi kita harus melengkapi datanya dulu ya. Di sini ada nama, ada nomor induk, NUPTK, tempat lahir, jabatan dan unit kerja. Langsung saja kita lengkapi. Kita tulis, ini udah otomatis tertulis ya. Nah, sahabat semuanya, jika sudah terisi identitasnya, jangan lupa klik centang. Di sini saya menyatakan data yang diisi telah benar dan mengerti bahwa data tidak dapat diubah setelah mengklik tombol simpan di bawah ya. Jadi sahabat, pastikan dengan benar bahwa data yang sahabat masukkan itu adalah sudah benar ya, karena kalau tidak nanti tidak bisa dirubah lagi, jadi sertifikatnya akan muncul seperti itu ya. Jadi pastikan sahabat benar-benar mengisi dengan tepat ya. Kemudian langsung klik simpan. Nah, ini dia. Kemudian kita tunggu ya, jadi nggak bisa langsung, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah bisa diunduh ya sahabat ya, kita klik unduh, ada dua halaman seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya kita unduh. Nah, di sini struktur program perencanaan pembelajaran SD, jumlah muatannya ada 30 JP ya. Jadi bagi sahabat yang ASN, jadi mungkin ini sangat sangat membantu sekali ya, ada 30 JP ya. Selamat bagi sahabat yang sudah bisa mendownload sertifikatnya. Bagi yang belum, semangat lagi yuk supaya bisa dapat sertifikatnya. Baik, demikian tutorial dari Bumi Pertiwi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.